kita ke homestay nih. Masa sederhana, ada di kedesaan. Iya. Oh, jadi ini tempat homestay-nya ini ya, untuk mereka menginap ya, Pak ya, Pak turis-turis itu ya. Oke. Waduh, luar biasa. Jadi ada berapa kamar sih, Pak? Pak Nengah, Bu, bisa ceritain apa aja fasilitasnya itu gimana? Di sini ada 3 kamar. Tiga kamar. Tapi lengkap. Ini ada yang single. Mm-hmm. Yang di sini ada double. Double yang single. Ada twinnya. Oh. Jadi kalau tamu bisa mm-hmm. menginap 5 orang. 5 orang. Nah, kita fasilitasi seperti ini ya sudah disiapin seperti boleh kan distandarkanlah sedikit. Seluruh Banjar Dukuh Niki ada total berapa Pak? 5 di sini dan ada di tempat-tempat lain. Di tempat lain kita ada 7 pemilik homestay. Ya, jumlahnya semua ada 15 kamar. Ada 15 kamar. Ya, 15 kamar. Kalau masing-masing kamar 2 berarti bisa sampai 30 tamu. Ya, bisa. Bisa menampung. Ya. Jadi baru bisa sekitar 16 orang. 16 orang. Ya. Jadi mereka aktivitasnya seperti biasa, mandi ya. Kemudian masak gimana ya. Pak Nengah? Kita siapin kamar mandinya ada di dalam semua. Dan ada teman juga kamar mandinya di luar. Oh, lagi dua homestay gitu. Asik tuh yang di luar. Yang penting homestay ini baru dengan pemiliknya. Tidak punya tenaga khusus enggak? Kita kerjakan oleh tuan rumah. Jadi mereka juga ikut melihat ya bagaimana keluarga tersebut pagi-pagi mungkin kehidupan sehari-harinya ya. Dan melakukan kalau misalnya ada upacara odalan atau apa di sanggar juga ikut. Mereka boleh kita cuma bisa melihat aja kalau di pura ada upacara, tamunya melihat dari dari Madiu Mandale. Ya, tak boleh masuk ke dalam pura itu. Tapi paling tidak dia mengerti ada kegiatan aktivitas itu bisa gitu. Lebih dekat, lebih merasakan apa auranya gitu ya. Iya, itu buat, sering. Buat ini juga ngebat apa itu? Tempat Banten itu juga? Iya, bisa. Oh, di Canang itu berarti. Sering di sini ibu sedang membuat canang begitu tamunya ikut dah itu beraktivitas dia ikut gitu. Apapun kita dikerjakan itu mungkin paginya itu ada masak ibunya kadang-kadang dia ikut juga. Iya, di dapur tradisional katanya. Suka dia. Tamunya yang senang seperti itu. Pokoknya ngobrol dengan tuan rumahnya. Tuan rumahnya. Itu. Itu yang disenangi. Malah kadang-kadang diajarin bahasa Bali juga sedikit-sedikit. Translate ya. Translate ya, tidak bahasa Inggris. Ya. Bu Gilda, jadi memang bagi mereka masyarakat penduduk ini yang memang menyediakan homestay ini juga diberi pengertian kepada mereka. Betul. Jadi bagaimana? Ada edukatifnya, ada sisi edukatifnya juga, ada pelatihan-pelatihan ya Pak ya. Dan juga, kami di Dukuh ini dengan masyarakat itu sampai pelatihan FB pernah dari BLK. Oh, okay. Itu selama 1 bulan. Ya, ya, ya. Ibu-ibu yang menyediakan homestay itu kan menyediakan breakfast. Ya. Nah, itu sudah terlatih. Ya. Oh. Dan diberikan latihan beberapa kali. Dan ada kriteria-kriteria tertentu, standar-standar tertentu yang mereka harus penuhi. Ya, yang penting kan kebersihan. Oh, jadi memang ada manfaat lebih ya, ada tambahan-tambahan untuk warga setempat, Ibu ya. Jadi pengetahuan, knowledge dia tentang FB, knowledge dia tentang melayani, merawat kamar itu nambah jadi ya. Jadi ada pengetahuan yang didapat ya. Jadi semua masyarakat yang ikut di Banjar ini semua bisa menikmati pelatihan itu. Nah. Ya walaupun tidak punya homestay. Ya, kita panggil betul. Juga, oh ini ada pelatihan seperti ini, itu ada pelatihan memasak itu. Ada misalnya. Pemberdayaan itu. Ya. Artinya cukup dirasakan Pak Nengah terhadap peningkatan penambahan ekonomi untuk masyarakat bagaimana, Pak? Ini sejak ada interpid ya, tamunya kan terus mengalir ke sini, diajak. Ya syukurlah gitu, kita masyarakat ini sudah merasakan. Ya ada manfaatnya, ada pemasukan, terutama yang pemilik homestay, ada itu tambahan untuk. Ya maklum aja penghasilan di salak itu kadang-kadang di musim salak itu harga salak jeblok begitu. Inilah kita manfaatkan. Ini yang penting ya Bu Gilda ya. Jadi warga setempat memperoleh manfaat ekonomi
Banjar juga mungkin mendapat manfaat ekonomi, desa benar, juga betul ya? Benar, karena kita include di Banjar. Apapun yang kita lakukan, apa yang kita programkan di masyarakat, harus persetujuan anggota Banjar. Anggota Banjar. Itu terutama. Itu. Ya, biar tidak ada kesenjangan dan sebagainya, kita ajak bersama. Betul. Aduh, luar biasa. Sekali lagi matur suksema Pak Nengah. Ya, suksema. Sukses terus, mudah-mudahan tamunya datang banyak. Dan salam kami untuk seluruh warga tetap mempertahankan ini. Mudah-mudahan ini bisa jadi contoh nih, Pak. Mudah-mudahan. Astungkare ke depan gitu. Berlanjut lagi. Ya, terima kasih juga pada Kompas TV. Bisa hadir di sini. Saya enggak menyangka. Bapak dari Kompas kok bisa ke sini. Nanti kami akan ingin merasakan itu, Bu. Apa? Salaknya, kemudian tadi ada tipat apa tadi itu, yang ciri khas ini luar biasa. Jadi ya, matur suksema Pak Tengah, salam sehat, rahayu selalu. Bisa lihat di kamar boleh. Ya, boleh. Saya mohon izin, nanti saya dengan Ibu Gilda masih geser lagi kita ke tempat, ke atas ya Ibu Gilda ya. Gitu. Okay. Matur suksema sekali lagi. Saudara, jangan kemana-mana, ikut saya bersama Bu Gilda, kita meneruskan Sapa Redaksi On Location ke tempat yang lain.